Mayang lagi-lagi dituding plagiat gaya Fuji saat pamer sedang menaiki mobil mewah berharga ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, Mayang juga menunjukkan barang jumbo yang mirip dengan milik Fuji. Kita simak video berikut ini. Heboh, unggahan video yang menampilkan Mayang Luciana Fitri, adik kandung Vanessa Angel ini hendak mengendarai mobil Mini Cooper di media sosial. Pada video yang beredar, tampak Mayang tengah mengenakan kacamata, kaos putih, celana panjang krem, dan sneakers putih. Gaya adik mendiang Vanessa Angel ini bak mencerminkan sebuah auntie rich yang disematkan Mayang sendiri pada dirinya. Kakak tiri Cika ini bergerak dan membuka pintu mobil Mini Cooper warna merah yang sedang terparkir. Setelah masuk ke dalam, Mayang lalu menggunakan fitur yang bisa membuka atap mobil tersebut. Dengan fitur membuka atap tersebut, diketahui Mini Cooper yang ada dalam konten Mayang itu merupakan jenis Mini Cooper S Cabrio yang dibanderol mulai 700 juta. Sementara itu, Mayang hanya menuliskan caption singkat dalam unggahan video yang beredar tersebut. Namun, caption singkat Mayang ini seketika mengingatkan mereka para netter dengan Fuji Anti Utami. Mayang menuliskan kata Ayang yang beberapa waktu belakangan memang diramaikan oleh Fuji. Mau jemput Ayang dulu ah, tulis Mayang dalam unggahannya. Unggahan ini pun seketika menyebar luas di sejumlah akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyebut jika Mayang sengaja pamer naik mobil baru hanya demi menyaingi Fuji. Padahal netizen tak yakin jika anak Dodi Sudrajat itu bisa menyetir mobil mewah tersebut. Tak hanya itu, Mayang juga memamerkan barang mewah lainnya yang hampir mirip dengan milik Fuji, yakni sebuah boneka teddy bear raksasa berwarna coklat tua. Sebelumnya, Fuji lebih dulu diberi hadiah boneka teddy bear raksasa oleh Torik Halilintar di momen Valentine kemarin. Irma Rahim, sang manajer pun menyebut jika boneka tersebut merupakan barang impor dari Jepang. Bukan hanya Mayang, Cika juga memiliki boneka impor tersebut yang berbentuk Hello Kitty. Ini tuh dari Jepang, dia tuh ekspor impor barang-barang Jepang. Ini punya Cika Hello Kitty, kata Irma Rahim. Aksi Mayang dan Cika yang pamer naik mobil dan memperlihatkan boneka raksasa mereka pun ditanggapi oleh netizen. Mayoritas dari mereka meninggalkan komentar bernada sinis. Itu mobil dia bukan sih, jangan-jangan mobil tetangga dipinjam, bakal numpang gaya, ujar netizen. Beruntungnya Fuji dijemput Ayang, bonekanya real dari Ayang, lebih gede lagi, imbuh netizen yang lain. Percuma ya dia banyak gaya tapi gak ada prestasi, ups keceplosan, tambah netizen lainnya.